Pas kalian yang dimuliakan Allah maka dengan iman ilmu kita bisa dimuliakan oleh Allah. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat mudah masuk surga ilmu. Kata Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala lahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu di dalam ولكن الله maka dengan iman ilmu kita bisa dimuliakan oleh Allah itulah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan syarat muda masuk surga ilmu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih man salaka tariqan bihi siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu di dalamnya maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke dalam surga yang menuntut ilmu keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu bermajlis ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah jadikan titik ketakwaan puncak ketakwaan itu ada pada orang yang berilmu. Dilihat ilmu kita sebagai kadar ketakwaan kita. Kalau anda mau tahu seberapa besar ketakwaan anda, lihat seberapa banyak semangat anda untuk menuntut ilmu Allah. Makanya Allah mengatakan Inna ma yashallah min aibadihi ulama. Sungguh orang yang paling bertakwa, paling takut pada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Pas -ha. kalian yang dimuliakan Allah maka dengan iman ilmu kita bisa dimuliakan oleh Allah. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat Thank <laughs> you. Masya Allah Ya tuh Bang Zulkifli dah Online juga loh Masya Allah Ya Assalamualaikum Ya Bang Zulkifli Ya coba di unmute Bang Zulkifli tuh Miknya masih Mikrofonnya masih mati tuh Masya Allah, siap Kapten, gimana kabarnya? Masya Allah, Masya Allah ini di, di rumah ini ya, kayaknya ya Di rumah ya, Masya Allah si, Siap, siap, siap Bang Kipu, di mana posisi Bang Kipu? Di rumah ya Oh ya, Alhamdulillah Cuma kalau Bang Kipu ini Keluarga lagi di Tulebu ya Bang Kipu ya Masya Allah, masya Allah, Nah, Alhamdulillah, teman-teman, ini kita sudah bergabung dengan Kapten Zul Kifli Syukur dan Bang Hasim Kipu. Ya, Alhamdulillah, teman-teman uh, yang menyaksikan di Zoom, ya, nanti bisa langsung bertanya kepada keduanya atau kepada kami ya, tentang materi yang akan kita bawa, bagaimana uh, kita akan membahas. Tentang keluarga dan bagaimana caranya kita bisa masuk surga sekeluarga, adakah ustadz cara masuk surga sekeluarga? Ya, dan bagaimana caranya menurut Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga bagaimana nanti tanggapan dari kedua e, narasumber kita, baik Bang Zulkifli Syukur maupun Bang Hasim, tentang peran keluarga itu bagi mereka. Ya, jadi untuk ke kebahagiaan dan penunjang kesuksesan, ya. Sebenarnya apa apa motivasi ya yang diberikan keluarga yang dirasakan oleh Bang Kipu selama ya menenja apa selama ber, uh, berkarir sebagai pesepak bola begitu juga dengan Bang Kapten Zulkifli syukur ya bagaimana peran keluarga dalam uh, kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya apalagi kita tahu mereka berpindah dari satu tim ke tim ya dari satu daerah ke daerah dan tentu ujian keluarga itu begitu ya uh, besar ya bagaimana perannya dan seterusnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya sama kedua narasumber kita baik teman-teman yang dimuliakan Allah para pemirsa juga di channel YouTube Project Dakwah ya dan kawan-kawan di Umfa channel live gak nih di Umfa channel uh, di di Facebook Umfa channel dan di YouTube Project Dakwah ya ahlan sahlan, selamat bergabung semuanya teman-teman Ya, cuman teman-teman yang di Zoom keistimewaannya, mereka bisa langsung bertanya dan ikut uh, berdiskusi dengan uh, kedua narasumber, dan termasuk kami, insya Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, saya mulai dulu nih, ya, dari kapten kita nih, kapten PSM Makassar nih, Bang Zulkifli Syukur, ya. Boleh kita ngobrol sedikit, Bang Zul? Ya, sebelum nanti kita masuk materi, ya tentu nanti kita akan ada materi, tapi lebih dekat, ya, lebih nyaman dalam uh, berbicara. Sebelum saya jauh berbicara, saya ingin lebih mengenal Bang Zul Kifli nih. Bang Zul mulai masuk, berkarir di sepak bola dari tahun berapa, Bang Zul? Suaranya ke... 2003 ya, dibesarkan sedikit. 2003 di klub pertamanya di klub apa Bang Zul apa Maros Oh Masya Allah terus uh, apa namanya uh, dari P dari PSM Maros ke klub mana lagi setelah itu PKT Bontang ya Masya Allah saya ingat di situ dulu ada Bang Fahri Hussein ya zaman itu berarti bang zul waktu itu pas ke Pkt pelatih yang sekarang pak Fahri Hussein masih jadi pemain di situ atau belum oh sudah tidak ya sudah pindah ya oh masya allah masya allah terus dari maros kemudian ke Pkt Bontang terus kemana lagi bang zul Oh Masya Allah jadi pernah ditimnas di Timnas di U berapa Bang Zul? Oh Masya Allah Masya Allah, Masya Allah Alhamdulillah Masya Allah Dari terus di PKT Bontang Berapa lama Bang Zul? 4 bulan ya Dari PKT kemana Bang Zul? ke mana? Oh ke Belanda ya? Di Belanda itu yang ikut timnas berarti Bang Zul? Latihan di Belanda di mananya di Belanda nih? Di Amsterdam atau di Enhoven atau di mana? Di Eindhoven ya? Oh Heraven, Iya, iya, ya. Alhamdulillah saya sudah pernah sampai Belanda juga tapi ceramah bukan main bola di, di ma Masya Allah masyarakat di Belanda itu Bang Zul banyak sekali masyarakat Indonesia itu di Belanda khususnya di Amsterdam di itu Amsterdam uduh orang Indonesia banyak sekali saya waktu itu ceramah di masjid Euro Muslim namanya tahun lalu 2019 Januari kira-kira itu luar biasa di sana nah pas tujuh bulan dari Belanda pulang ke klub mana kemana Minahasa, oke. Okay. Di Minahasa berapa lama Bang Zul? Setahun. Dari Minahasa kemana lagi Bang Zul? Arema Malang, masya Allah. Minahasa, PSM Maros, PKT, ke Belanda, kemudian ke uh, Minahasa. Dari Minahasa Arema Malang, udah lima nih, masya Allah. Ini berarti uh, Maros, kalau Maros dekat ya. Bontang Belanda, nah, pas di Belanda ini udah nikah belum, Bang Zul? Udah nikah belum? Oh, di Minahasa, di Minahasa ini berarti Medan ya, atau di mana sih Minahasa itu? Menado, oke. Okay. Jadi, di Minahasa ini menado, nikah sama orang Menado. Oh, maunya sama orang Manado, masya Allah. Iya, 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 iya. <laughs> Pintar dia, Bang Kipo, ya. Carinya di Manado, Bang Kipo. Masya Allah, ya. Tahu aja kalau di Manado banyak blesteran bang, <laughs> ya bang Kipu Ya, Bang Kipo, ya. Kapten kita nih, Bang. Masya Allah, jago memang. Luar biasa. <laughs> Masya Allah, oke, okay, jadi nanti di, Minasa, di Minahasa, istri dapat. Alhamdulillah, nikah di Minahasa, Minahasa atau di Makassar, nikahnya Bang Zul. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, jadi berarti uh, dari Minahasa, istri dibawa ke Makassar. Nah, dari Minahasa ke, ke mana lagi, Bang Zul? gimana? Dari Minahasa kemana Bang Zul? Halo? Oh ya ke Arema. Dari Arema kemana Bang Zul? Dari Arema. Oh, di Persib, di Persib Bandung ya? Masya Allah Ini keliling hampir semua, semua daerah di Indonesia itu datang ini nih Yang dari Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Subhanallah, Sumatera Di Sriwijaya pernah kan ya? Di Sriwijaya pernah kan? Jadi dari Arema pindah ke Persib Bandung Dari Persib Bandung kemana lagi Bang Zul? Tenggarong, oh Tenggarong Kalimantan lagi. Oh Kalimantan Timur, masya, masya Allah. Dari Tenggarong berapa lama, lama, lama di sana Tenggarong? Tenggarong. Pak, Pak, Pak. Pak Tau, oh ini paling lama. Kimi Taruka ya berarti di sini ya, Pak Bagus ya. Iya. masya Allah dari. Oh itu jaya jaya yang terlakukan itu zamannya Bang Zul di situ. masya Allah. Nah dari sana terus ke. Borneo, Borneo FC. Masya Allah, luar biasa nih satu Indonesia nih udah semua nih dari Borneo ke PSM. Wah, alhamdulillah pulang pulang kampung ke PSM. Wah ini jadi kampung ini jadi yang terakhir ini jadi dibuktikan dulu di perantauan baru balik ke kampung. Allah Akbar. Masya Allah Nah di PSM terus sempat ke Sriwijaya tahun lalu ya Bang Zul ya. Iya tahun lalu. Tahun lalu Sriwijaya. Sekarang balik ke kampung lagi. Balik lagi. Masya Allah. Dan Mudik katanya lagi. sekarang sudah persiapan untuk kepelatihan ya Bang Zul ya. Saya baca baca ya. Jadi saya sempat Insya baca Allah, referensi referensi. Insyaallah. Insya biar lebih dekat makanya, dengan Bang Zul. Iya e, browsing browsing. Makanya kita. Hasim Kibu saya angkat jadi asisten pelatih. <laughs> Insyaallah. <laughs> makanya nanti hasim kipu saya angkat jadi asisten pelatih staf Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah mantap ini kalau kipu jadi asisten pelatih Masya Allah luar biasa Alhamdulillah Oke okay. bang Zul bang Zul waktu nikah di Minahasa waktu sudah Minah dari Minahasa itu Uh, istri setiap kali pindah dari satu tempat ke tempat dan keluarga itu dibawa ikut bersama Bang Zul atau ditinggal di Makassar atau di Minahasa Bang Zul? Saya bawa Ustaz Dibawa ya? Dimanapun iya. Bang Zul berkarir, keluarga itu selalu dibawa Bang Zul ya? Selalu Ustaz Masya Allah. Jadi pas ke Persib ke Bandung bawa ke Bandung gitu ya Bang Zul ya? Bawa. Iya. Masya Allah. Kecuali ke Acabar ini karena. ke Tenggarong saya tidak, saya tidak bawa. Kemana mana yang di, tidak dibawa, di mana? Eh, uh, tenggarong. Oh, waktu di Mitra Kukar tidak dibawa karena Bang Zul iya. bolak-balik. Ya, bukan juga karena anak-anak sudah sekolah. Start, oh iya, anak betul. Jadi, anak-anak iya. sudah sekolah, pertimbangan sekolah itu. Makanya, kemudian kita bilang uh, sudah dia di Makassar. Sekolah nanti, Bang Zul yang kalau iya. ada waktu kosong balik ke Makassar, jenguk saya. yang balik ah, lagi gitu ya. Saya yang pulang pergi. Iya. Masya Allah, pulang. Allah. Jadi, teman-teman ini luar biasa, berarti. Uh, secara tidak langsung, kita bisa langsung baca bahwa Bang Zul ini uh, sangat, ya, begitu uh, membutuhkan sosok keluarga ya artinya dalam artian ada istri ada anak yang selalu bersama ya ini luar biasa sekali masya allah nah bang zul pertanyaan terakhir untuk bang zul di awal ceramah kita ini jadi kita sambil nyapa nyapa pertanyaan terakhir bang zul kira kira ada nggak perbedaan ketika istri bersama istri dan anak anak bersama kita di satu daerah tempat kita berkarir atau tempat kita bekerja atau mereka ada mereka terpisah dengan kita ada perbedaan nggak yang dirasakan bang zul Uh, tentu jauh, Ustadz jauh perbedaannya, apalagi eh, pertama ya karena rindu ya terus terang yang membuat saya harus pulang, saya harus berpikir selalu pulang ke Makassar itu ya karena semata-mata karena anak, betul kan anak masih kecil kemarin, jadi itu yang pertimbangan saya. Apalagi kan sebenarnya selelah apapun kita betul dalam latihan, tapi kalau sudah bertemu dengan anak, Allah akbar ya, insya Allah lelah itu hilang. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi Subhanallah, Subhanallah. Jadi teman-teman lihat tuh, selelah apapun kita dalam bekerja, kalau kita ketemu dengan anak, ketemu dengan istri, ya itu lelahnya hilang. Iya, cuman Bang Zul tadi malu-malu nyebutin istri, jadi nyebutnya anak. Iya. Itu udah termasuk <laughs> itu udah termasuk istri Ternyata. itu teman Kalau kalau apa <laughs> gitu kalau ya, ya. Tidak punya anak, <laughs> <Yeah>. persennya sudah <laughs> jadi, terbagi, Ustaz. Iya, yeah, betul. Jadi waktu masih Tapi suami istri kan cinta itu 100% buat istri. Iya. Yeah. Tapi begitu sudah punya anak Uh, bisa dikata 70% cintanya ke anak, 30% ke istri. Allah Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Jadi teman-teman luar biasa ini. Dan memang subhanallah, kalau kita mau konversi ya tentang yang tadi Bang Zul bilang ya. Bahwa setelah kalau kita ketemu anak Ustadz, itu rasa-rasa hmm. lelah, rasa-rasa capeknya itu hilang. Dan itu sebenarnya Bang Zul, saya kalau boleh uh, menyambungkan sedikit dengan judul kita Bang Zul Itu sebenarnya itulah yep. doa yang Allah ajarkan Kepada kita dalam surah Al-Furqan Teman-teman kalau bisa uh, sambil browsing di internet Baik yang di Youtube maupun yang live di Zoom Ya itu kalau kita lihat ayat yang ke uh, Di dalam surah Al-Furqan di angka 74 Itu kan ayatnya doa yang Allah ajarkan Bagaimana Allah mengajarkan pada kita satu doa Supaya Keluarga kita itu selalu menjadi penyejuk hati kita, ya. Jadi, kata Bang Zul tadi itu benar sekali, dan itu yang Allah benarkan dalam Quran. Iman itu akan selalu membuat kita nyaman dan hilang rasa lelah di dunia ini ketika kita sesuai dengan arahan Allah. Jadi, coba lihat ya, ayatnya ayat ke-74 dalam Surah Al-Furqan itu: "Subhanallah di situ." Ada kata yang sangat indah yang Allah ajarkan dalam doa kita. Doanya ibadurrahman namanya teman-teman. Kata Allah, A'udhu billahi minasyaitan rajim. Walladhina yakuluna rabbana hablana min azwajina. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun. Wajalna lil muttaqina imama. Allah yang mengatakan sendiri teman-teman. Di antara doa yang sangat bagus sekali dan mungkin nanti Bang Zul, Bang Kifli, Bang Kipu dan teman-teman yang semuanya menonton kajian kita baik di YouTube di Facebook maupun di Zoom ini bagus menghafalkan doa ini. Saya selalu memakai doa ini juga dan ini yang ajarkan Allah. Apa kata Allah? Doanya orang beriman. Walladzina orang-orang yang selalu berdoa. Apa doanya? Rabbana hab min azwajina ya Allah karuniakan kepada kami. Siapa? Min azwajina istri kami, wadurniyatina anak keturunan kami ya Allah. Kurrota a'yun Nah ini bahasanya Bang Zul tadi Enak banget itu Bahasa Bang Zul boleh anda pakai teman-teman Apa kata Bang Zul tadi Kalau sudah lelah Ustadz Kalau sudah letih Habis bekerja Selelah-lelahnya Seletih-letihnya Ketika melihat anak Ketika melihat keluarga Lelah itu jadi hilang Nah inilah yang Allah bahasakan dalam ayat ini Kurota ayun, penyejuk hati kami, ya Allah. Jadikanlah istri kami, jadikanlah anak kami, ya Allah, penyejuk hati kami. Makanya, bahasanya kurota ayun, ayun itu mata teman-teman. Nah, ayun yang kemudian dimaksudkan dalam ayat ini, mata yang kemudian nyaman memandang, akhirnya hati jadi tenang. Itulah yang dimakan kurota ayun, permata hati, penyejuk hati, jadi luar biasa. Dan oh, kalau orang beriman itu... Betul-betul akan merasakan itu ketika dia bertemu dengan orang yang disayanginya. Lelah itu jadi hilang, letih itu jadi hilang ketika dia menyayangi orang yang disayanginya. Masya Allah, ini pelajaran yang begitu berharga dari Bang Zulkifli Syukur. Dan Anda tadi mendengar sendiri kemanapun beliau pergi, istri dan anak selalu diikutkan. Nanti, ketika anak-anak sudah bersekolah, barulah kemudian diputuskan untuk ya ditinggal di Makassar, dan itu pun karena faktor. Ya karena faktor sekolah teman-teman. Adapun sebelum itu mulai dari Arema Malang, Persib dan kemana-mana, beliau selalu membawa anaknya menandakan bahwa e, bagi Bang Zul itu keluarga sesuatu yang sangat berharga Mas. Kita pindah ke Bang Kipu sedikit ya. Bang Kipu, masya Allah, ya, alhamdulillah. Bang Kipu ini penampilan nah. saya sedikit kalah nah, iya. ini. Karena kalau Bang Kipo ini sudah pakai peci seperti ini, itu sudah kayak seperti ustad dan Sheikh dari Arab Bang Zul. Kalau Bang Zul pernah lihat Sheikh dari Arab, itu sebenarnya, ya Allah, kalah kita ini. Kurang sorbannya ya, Kuja. Apa Ustadz ya kurang kurang sorbannya aja. Masya Allah. Jadi kalau dari penampilan ini, ini malam nih kayaknya memang saya cuma jadi MC deh kayaknya ini Bang Zul, bang, bang Kipu nih kita memang harus akui Bang Zul, dia penampilan jenggot aja kalah saya Bang Zul, jenggot kalah, terus dari masya Allah ya pakaiannya dia pakai baju putih hari ini ya kita malah pakai baju loreng-loreng ini mestinya beliau lah ustadznya ini malam ini masya allah masya allah kalau bang kipu nih cerita dikit nih masya allah bang kipu bang kipu itu sempat fenomenal waktu gol timnas viral itu golnya eh uh, Uh, tibo, Tibo, golnya Tibo itu hasil umpannya Bang Kipu itu sempat viral itu. Saya sempat browsing-browsing di internet dan itu uh, sangat viral ya uh, ininya Bang Kipu itu. Itu waktu timnas usia berapa Bang Kipu? Uh, ya Ustad, apa namanya itu 2010 Sea Games Ustad. Oh Sea si Games, ah itu 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 sempat ya, tuan viral Indonesia itu ya. Indonesia. Mas, karena waktu itu katanya apa ya? Uh, gol itu menjadi penentu ya Bang Kipo ya? Uh, sebenarnya bukan penentu sih Ustadz. Maksudnya itu uh, karena lawannya memang Thailand. Dan kita tahu bahwa Thailand oh, juga. Iya, iya, e iya. iya, iya viralnya karena itu. waktu itu lawan Thailand dan kita menang <laughs> 2 tiga ya? Ya. <laughs> dan itu gol terakhirnya ya Bang Kipo? Itu gol terakhir, gol ketiga? Oh, gol go 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 pertama kalau enggak. Eh, gol-gol kedua kalau nggak salah Oh iya 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 Masya Allah jadi pasti games ya Bang Kipu ya ingat itu. Nah kalau Bang Kipu nih awal karir di klub mana dulu Bang Kipu awal karir sepak bolanya S uh, uh, semenjak apa uh, memutuskan untuk ke uh, 2006 selesai sekolah Ustadz saya uh, izin sama orang tua bahwa saya ingin ke Jakarta uh, ya, untuk betul uh, Kakak ha -ha. Terus dari uh, dari Jakarta sekolah Ya, di Jakarta. SSB ya, di Jakarta dulu ya SSB-nya. Tidak, SSB-nya sebenarnya di di kampung sih, Ustaz. Oh, di kampung. Dari dari situ terus klub pertamanya ya. di mana Bang Kipu? Kalau profesionalnya sih Persija sih, Ustaz. Persija Soalnya ya saya, pertama Persija uh, usia berapa sudah masuk Persija uh, Bang Kipu uh, saya dari dari tim amatirnya Ustadz dari tim- tim tim uh, ija amatnya Persija terus ada seleksi yang Persija 23 saya ikut terus Persija u21 saya ikut jadi bertahap begitu. Oh masya Allah. Banyak Jadi berarti dari karir dari karir profesionalnya berbesar. itu dimulai dari klub Persija Jakarta justru ya? Iya. Al sebenarnya sih uh, mau dimulai sih dari Bekasi karena uh, saya lebih banyak latihannya waktu itu di Bilka tim namanya Persikasi Kabupaten Bekasi. Per Persikasi Cuman, Kabupaten yang Bekasi yang ya, Bang Kipo ya. Bahwa ada pang ya, hmm. ya Ustaz Tapi pas setelah mau teken kontrak ada panggilan dari Persija bahwa ada seleksi senior. Jadi saya berangkat ke Jakarta. Udah ikut seleksi dan lolos, Bang Kipo ya? Iya, alhamdulillah uh, di situ dilihat sama Coach Beni Dolo untuk uh, magang di Persija Senior. Oh, masya Allah, tabarakallah. Nah, dari Persija berapa tahun di Persija, Kipu? Saya tiga tahun atau empat tahun itu di Persija. Masya Allah, tiga tahun empat tahun. Terus dari Persija pindah? Ya. Saya pindah ke Arema. Oh, Arema, sempat satu tim dengan Bang Zul nggak di Arema? Enggak. Oh, tidak, bang Zul sudah keluar itu. Oh, sudah keluar. Jadi bang Zul pindah, bang Kipu masuk Arema ya? Di di Arema berapa ya, lama bang saya, Kipu? Uh, sebenarnya Aremanya 2 tahun, cuman uh, tahun berikutnya saya pindah di Persebaya. Oh pindah sempat di Persebaya juga ya Masya Allah iya. Bersebaya berapa lama Bang Kipo? Setahun lagi Ustaz Setahun, Setahun. oke okay. dari mudaya... dari Persebaya, Arema ke Persebaya, terus Persebaya kemana? Ke Arema lagi Ke Arema lagi, oke okay, balik ke Arema ya. lagi Masya Allah, dari Arema kemana lagi? Ke Bali, 2 tahun Ustaz Dari Arema, Malang, pindah ke Bali United Iya. Nah di Bali ini Bang Kipu menikah, gitu? Iya, uh, uh, belum belum Ustaz. Itu uh, saya baru baru mau menikah, mau lamaran Ustaz. Oh baru baru menemukan uh, ini, baru menemukan pasangannya. Baru menemukan jodohnya Masya oh, Allah. Terus nanti di Bali berapa tahun Bang Kipu? Dua tahun Ustaz. Dua tahun. Setelah dua ya. tahun di Bali United. Pindah ke PSM Makassar, iya. Saya pindah ke PSM Makassar dengan pertimbangan saya ingin dekat sama istri, karena saya akan melaksanakan pernikahan di saat oh, jadi menerima PSM. lamaran PSM ini. Karena Dan. alasan pertimbangan istri, biar lebih dekat, karena dia kerjanya di Makassar, kan? Benar Ustadz Oh gitu Jadi wah saya harus laporan ke Pak Api ini Pak Api ini kipu gak ikhlas ini Gak tulus masuk PSM ini Ada juga, modusnya Ustaz. ini kan, oh, Pas pertandingannya Pertandingan PSM Lawang Bali Kami sudah ketemu sama Pak Api sebagainya. Oh ya yeah. Bahwa uh, setelah Liga ini selesai Kami akan ke PSM Saya bersama Rahman waktu Oh ya yeah. Masya Allah dan dan waktu itu Kipu sudah lamaran belum? Uh, setelah itu saya sudah lamaran. Pas uh, belum belum yang pas uh, kita ketemu Papi itu belum. Setelah liganya hmm. mau selesai. Berarti masih mending masih mending Bangzul di Belanda. Alhamdulillah. Ini iya, kalau Korea bener -bener. Utara lah. iman lainnya mereka ya aulia ubah jadi mereka itu adalah sama-sama ya saling menjadi aulia aulia itu penolong teman-teman atau wali di mana nanti mereka ketika di dunia ini mereka saling menjadi wali di akhirat mereka akan saling tolong menolong ya makanya orang-orang beriman yang soleh nanti bisa menarik siapa siapapun yang mereka sayangi ketika di dunia untuk bertemu mereka di surga Ya, untuk bersama mereka di surga, ayatnya sangat banyak sekali, teman-teman. Saya pilihkan satu ayat dalam Al-Qur'an, ya. Uh, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan contoh dari uh, ayat yang sempat viral, ya, waktu kemudian kejadian penistaan Al-Qur'an, ayat Al-Maidah ayat ke-51 contoh sederhananya. Di mana Allah mengatakan, ya ladzina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara aulia." Hai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang yahudi dan orang nasrani itu ya wali-wali kalian. Kemudian Allah mengatakan ba'dhum karena orang yahudi itu walinya orang yahudi juga yang lainnya, orang nasrani itu wali or, dari orang nasrani juga yang lainnya. Nah, kemudian dikatakan Wa "Man minkum siapa yang menjadikan mereka pemimpin atau walinya, maka kata Allah fa minhum maka mereka termasuk bagian dari mereka. Ya, jadi kalau kita menjadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai wali kita, maka kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut mereka dan nanti kalau mereka masuk neraka, kita akan masuk juga ke dalam neraka. Nauzubillah. Kemudian dikatakan wattaqullaha in kuntum mukminin. Bertakwalah kalian kepada Allah, ya kalau kalian adalah orang yang ya beriman kepada Allah. Nah, itu satu teman-teman. Dalam ayat yang lain yang sangat banyak sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan Uh, ini saya pilihkan ayat yang lebih mudah di uh, mengerti ya nah kata Allah nah nahnu aulia ukum fil hayati dunia ini kata Allah dalam surah Fusilat ayat 31 nahnu aulia ukum fil hayati dunia kami ini kata Allah menjadi wali kalian di kehidupan dunia wafil akhirah dan nanti di kehidupan akhirat makanya orang-orang beriman itu kalau dia saleh dia bisa menarik sebanyak-banyaknya tergantung kesolehannya untuk menjadi walinya orang beriman yang lain atas izin Allah. Nah, kemudian di dunia dan di akhirat, walakum fiha ma Kalian bisa mendapatkan apa saja yang kalian inginkan di dunia dan kalian juga bisa mendapatkan apa saja yang kalian inginkan di akhirat kelak. Nah, kemudian dalam ayat yang lain, ya ini banyak sekali. Uh, Uh, contoh yang lain misalkan Allahu waliyul ladzina amanu ya yukhrijuhum minadhulumati lan nur sungguh Allah itu adalah orang uh, sungguh Allah itu adalah walinya orang-orang beriman ya di mana Allah Subhanahu wa taala yukhrijum minadhulumati lan nur Allah mengeluarkan mereka dari kesesatan ya kepada ya kepada jalan yang benar atau kepada cahaya ya lalu kemudian dikatakan Walladina kafaru dan orang-orang kafir itu, ya, adalah walinya adalah walinya orang-orang walinya togut. Ya, Walladzina kafaru aulia umut togut. Togut itu orang yang melampaui batas. Ya, yukrijunahum yang mereka mengeluarkan minan nuri ilal dari cahaya ke kegelapan. Jadi kalau Allah dan orang-orang beriman itu mengeluarkan dari kegelapan ke cahaya. Kalau orang yang kafir, walinya itu togut, yang mengeluarkan dari cahaya ke kegelapan teman-teman. Nah, jadi mereka akan saling uh, apa? Saling menyalahkan nanti di akhirat, ya. Dan Naudzubillah mereka akan menjadi orang yang menyesal, ya. Nah, kemudian, nah ini banyak sekali ayatnya juga. Nah, kemudian dikatakan inna malmu ikhwah. Orang beriman itu satu sama lain bersaudara. Jadi Anda bayangkan saya Bang Zulkifli dan Bang Hasim kita tidak bersaudara secara nasab tapi kata Allah saya dan Bang Zulkifli, Bang Hasim dan kalian semua yang beriman kita ini bersaudara secara agama. Namanya ukhuwah imaniyah. Saudara persaudaraan kita ini diikat langsung oleh Allah persaudaraan latas landasan iman. Dan kata para ulama, ini persaudaraan yang lebih besar manfaatnya lebih dahsyat daripada persaudaraan hanya karena seibu sebapak. Kenapa? Karena kalau ada orang yang seibu sebapak, persaudaranya itu karena nasab dan itulah persaudaraan biologis. Nah, biologis itu tidak ada jaminan apa-apa. Anda hanya sedarah di dunia dan akan mendapatkan warisan, hak-hak bersaudara, tapi tidak ada jaminan. Kenapa? Buktinya banyak sekali cerita dalam Quran, orang yang bersaudara biologis, saling membunuh. Contoh dalam Al-Ma'idah, kisah anak Adam, Qabil dan Habil. Yang satu sama lain karena penyakit hati, iri, lalu membunuh saudaranya. Ini saudara loh, membunuh. Codoh, contoh lagi kisah dalam Quran. Teman-teman, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang melempar Nabi Yusuf ke sumur? Tetangganya? Bukan. Sahabatnya? Bukan. Kakak-kakaknya? Iya. Yang sebapak dengannya senasab, tapi karena tidak senasab, tapi imannya tidak digunakan, maka nasabnya itu menjadikannya dia mengikuti hawa nafsunya saja. Nah, makanya kata para ulama, persaudaraan karena landasan iman itu lebih kuat daripada persaudaraan atas landasan nasab semata. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan. Innamal mu'minuna Sungguh orang beriman itu bersaudara satu sama lain. Dalam hadis, dalam sunnah Rasulullah, Rasul mengatakan, Masalul mu'minina fi tawaddihim, wa ta'atufihim, wa tarahumihim, kamasalil jasadin wahid. Jika ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bil huma Kata kata Rasulullah SAW alaihi wasallam, perumpamaan orang beriman ya, bagi orang beriman lainnya ya. Jadi saya beriman, teman-teman beriman. Antara saya dan teman-teman kata Rasulullah, kal jasadil wahid. Itu seperti satu tubuh. Dalam apa tadi? Fitawadihim wa ta'atufihim, dalam saling sayang menyayangi, dalam saling cinta mencintai. Ya, dalam saling wata'atuf ya dalam saling lembut melembuti itu seperti satu tubuh, teman-teman. Kama salil jasadil wahid. Idhashtaka minhu odun. ketika ada satu anggota tubuhnya yang sakit, ya, idhashtaka minhu tadala usairul jasad bil huma wasahar. Akan kemudian anggota tubuhnya merasakan juga ya, rasa yang sama. Ya, jadi kalau ada yang sakit, yang lain jadi ikut sakit. Ya, mungkin Bang Zul dan Bang Kipu pernah merasakan ya cedera ya mungkin ya. Kalau Bang Kipu ya, kembali seperti sebelumnya kita lanjut kita tanya sedikit dulu. Bang Kipu pernah cedera enggak, Bang Kipu? Uh, ya, sebelum kompetisi tahun kemarin Ustaz ada sedikit yang terasa di ada seperti cairan di lutut saya, Ustaz. Kaki kanan, Ustaz. Iya, Ustaz. Sekitar dua bulanan, Ustaz. Iya, dua ulang karena anak-anak uh, sudah mulai bermain saya masih di samping lapangan untuk penyembuhan juga Ustaz. Ya alhamdulillah pernah Ustaz. Pernah Ustaz, pernah-pernah. Alhamdulillah pernah. <laughs> pernah Ustaz. Kalau para Selama saya berkarir itu pipi, Ustadz. Tahun lalu malah. Sampai harus operasi. Iya. Di Palembang, Ustadz. Iya. Uh, ini patah empat, Ustadz. Pipi. Pipi kiri. Iya. Benturan sama lawan, Ustadz. Iya. Iya, sampai sempat operasi karena patah empat. Iya, sebenarnya dari dokter sendiri sih menyarankan e, dua bulan untuk istirahat, tetapi karena apa e, rasa tanggung jawab saya sama tim, akhirnya tiga minggu saya sudah bermain Ustaz. Iya. iman sama Allah yang membunuh orang beriman yang lain. Ya, yang betul-betul kalau imannya betul maka dia tidak akan pernah membunuh saudaranya seiman. Tapi Al-Quran bercerita banyak sekali orang-orang yang seibu sebapak hanya karena biologis dan mereka bisa saling mencelakakan. Dan apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali hanya gara-gara warisan anak membunuh orang tuanya, kakak membunuh anak-anaknya, kakak-kakak membunuh adiknya, ya atau seorang ayah membunuh anaknya hanya karena takut warisan dan seterusnya. Nah, itu tidak terjadi pada orang beriman, maka kita perlu percaya, teman-teman sekalian, bahwa kita bisa masuk surga dengan mengajak orang-orang yang kita sayangi, baik dari keluarga kita secara biologis maupun saudara-saudara seiman kita, secara ideologis. Nah, jadi bedakan ya, biologis, ideologis. Nah, jadi nanti setelah anda menyelamatkan orang-orang yang anda sayang secara biologis, nanti anda akan terfikir nih, misal, ya, nanti, misal Bang e, Bang Kipu masuk surga, terus tiba-tiba. lihat Ustaz Farozi Allah di mana beliau ya. ya mungkin Allah akan mengatakan memang ya Ustaz Farozi tidak ada di sini bang Kipu ya bukan di surga yang ada bersamamu Iya tapi coba kamu cari mungkin dia di surga di atasmu gitu ya jadi gitu iya. jadi bisa jadi dah saya kalau bang Kipu yang di atas kalau saya nyari Ya Allah Bang Kipu gak ada nih sama Bang Zul Mana? Nah bisa aja Allah bilang Wah kamu gak tahu Iya Fahru Rozi Kamu gak tahu kalau Kipu itu ada di atasmu Iya Nah kalau Zul Bang Zul itu Kata Allah misalnya dia sudah paling di atas sekali Jadi ya kalau Mau di sana ya mudah-mudahan dia masih ingat kamu Nah kalau dia ingat kamu Ayo. nanti kamu bisa ikut sama dia Nah dari mana teman-teman Kita mengatakan bahwa orang yang beriman Itu bisa hmm. ya kemudian dikumpulkan ya sesama di surga ya bagaimana caranya mereka saring talik menarik ke surga wah ini dahsyat teman-teman ini Allah subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Al Quran bahwa kalau mereka berimannya betul-betul beriman ya dia bisa menarik orang-orang yang mereka sayangi ya mereka cintai apalagi kalau itu termasuk keluarganya nah juga termasuk saudaranya Nah, ini pertama saya ambilkan ayat ya tentang keluarga dulu. Jadi kalau Bang Zul masuk surga di surga Firdaus, terus istrinya nggak ada di Firdaus, mungkin di surga yang di bawahnya, bisa nggak Bang Zul menarik istri yang dari yang dari surga yang di bawah, terus diangkat ke surga Firdaus, surga tertinggi, bisa. Ayatnya di mana? Ayatnya dalam surah At-Tur, teman-teman. Ya, dan Allah mengatakan walladzina amanu teman-teman ya silakan dibuka surah atur. tur At tur itu di juz ke-27 surah setelah surah az Ayatnya ayat yang ke-21 nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buka, nanti mau buka sekarang boleh, mau buka nanti juga boleh. Intinya atur ayat ke-21. Saya bacakan ayatnya. amanu dan orang-orang yang beriman. Lihat ya pelan-pelan ya, perhatikan. biiman dan keimanannya diikuti oleh istri dan anak-anaknya. Atau kebalikannya. Seorang istri keimanannya diikuti oleh suaminya dan anak-anaknya. Jadi kalau kita punya keluarga, ini kan keluarga nih istri dan anak, anak, ini yang ayat tentang keluarga, ya. Kalau mereka sama-sama beriman, catatnya ya, satu saja syaratnya, asal sama-sama beriman. Karena kalau nggak beriman nggak bisa ditarik. Seperti Rasulullah nggak bisa menarik pamannya Abu Talib yang sampai akhir meninggalnya, Rasulullah ajak untuk mengatakan dan meminta untuk mengatakan, katakan wahai paman, la ilaha illallah maka aku jamin bagimu surga tapi sampai akhir ya teman-teman sampai akhir ya Abu Thalib tidak mengatakan itu. Apakah kemudian Rasulullah yang pasti di surga Firdaus bisa menarik pamannya ke surga? Tidak bisa. Kenapa? Karena kunci surga itu syarat pertama agar Anda bisa masuk surga sekeluarga, bisa menarik saudara bisa menarik istri dan anak-anak Anda ke surga dan bersama anda di surga syarat pertamanya adalah iman jadi harus sama-sama beriman ya kalau sudah sama-sama beriman insya Allah kalau meninggal sampai dalam keadaan beriman asal tidak murtad ya asal tidak pindah agama kalau dia meninggal dalam keadaan Islam maka insya Allah nanti di surga bisa tarik menarik ayatnya atur At ayat ke 21 ya atur At ayat ke-21. Nanti kalau ada waktu Bang Kipu dan Bang Zul bisa ngecek di ayat Qur'annya dan bisa baca langsung biar hatinya lebih nyaman. Nah, teman-teman, ayat ini menunjukkan bahwa orang beriman itu bisa nanti minta sama Allah dikumpulkan di surga yang terbaik ya, yang mana di mana orang yang disayang itu berada. Jadi kalau Bang Zul berada di Firdaus, istrinya berada di Aden, surga Aden, Bang Zul bisa minta sama Allah agar istrinya ditarik ke surga Firdaus begitu sebaliknya kalau anaknya Bang Zul ya yang masya Allah yang saya lihat ada di foto profil itu ada dua anak perempuan kalau keduanya ini lebih solehah dan berada pada surga yang lebih tinggi dari Bang Zul maka anak ini bisa minta sama Allah ya Allah ayahku mana nanti bisa diangkat Bang Zul dari surga yang lebih di bawah ke surga yang bersama anaknya subhanallah bahkan yang paling dahsyat teman-teman ya kalau misalkan ada diantara kita yang punya dosa, lalu kemudian kita mau dilempar ke neraka, tiba-tiba ada orang yang mencari kita dan itu bisa jadi istri kita atau anak kita, lalu mengatakan ya Allah, kemana suamiku ya Allah? Atau ada anak kita mengatakan ya Allah ayahku mana? Ya, tiba-tiba anaknya Bang Kipu lagi mencari ya Allah anak ayahku mana ya Allah? Allah mengatakan ayahmu akan dilempar ke neraka. Lalu kemudian anak ini mengatakan ya Allah dengan rahmatmu ya Allah dengan karuniamu ya Allah ya ampuni dosa-dosa ampuni dosa-dosa ayahku ya Allah dan izinkan ayahku bersamaku di surga ini. Kalau Allah terima doanya, kalau Allah terima permintaannya, maka anak ini akan men akan mencegah ya anak ini akan mencegah ayahnya ya anak ini akan mencegah ayahnya untuk apa anak ini akan mencegah ayahnya untuk dilempar ke neraka kalau Allah mengizinkan makanya kan dalam ayat kursi dikatakan illa bi Siapa yang bisa memberikan syafaatnya atas izin Allah siapa tidak ada ya makanya kemudian teman-teman ya ini dikatakan ya kalau orang yang kemudian uh, apa namanya punya keimanan punya amalan soleh ya makanya semakin soleh seseorang semakin kuat syafaatnya ayo ayo pelan-pelan dengarkan baik-baik nih semakin soleh kita semakin soleh seseorang semakin kuat syafaatnya jadi, kalau mau menolong orang banyak nanti di akhirat, harus semakin soleh di dunia, semakin banyak sholat, semakin banyak sedekah, semakin banyak. Kalau mau nanti bisa mencegah keluarga kita dari api neraka, harus semakin soleh supaya semakin banyak. Kualitas ibadah kita dan bisa membuat kita diberikan Allah izin untuk memberi syafaat. Syafaat itu apa? Pertolongan. Makanya ayatnya dalam ayat kursi. <tuh> Siapakah yang bisa memberikan syafaat? Kecuali atas izin Allah. Tidak ada. Tidak ada yang bisa memberi syafaat. Kecuali atas izin Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah. Maka, saya menganjurkan untuk kemudian supaya kita bisa banyak memberikan pertolongan di akhirat, ayo kita sama-sama fastabiqul khairat, memperbanyak amal soleh berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Tadi ayatnya saya lanjutkan dulu sedikit. Lalu kemudian kita lanjutkan, walladzina juz ke-27. Ayat yang ke-21 Dan orang-orang beriman dan keimanannya Diikuti oleh istri atau keluarganya dan anak-anaknya. Kata Allah apa? Apa janji Allah? Al <tuh> bihim Kami akan pertemukan mereka dengan keluarga mereka. Jadi itulah yang menjadi bukti tadi yang saya katakan bahwa kita bisa tarik-menarik dengan orang tergantung siapa yang paling tinggi surganya. Yang paling tinggi surganya yang akan menarik. Ya, yang lainnya. Makanya suami berusahalah menjadi suami yang soleh. Istri berusahalah menjadi istri yang soleh Nanti siapa yang paling tinggi surganya, itu yang akan menarik suami dan istrinya. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan Allah, ya ini menjadi momentum tepat untuk kita semua, ya memperbaiki amalan kita untuk bisa banyak menolong orang-orang yang kita sayang di akhirat ya kata Allah tadi apa alhaqana <tuh> bihim kami pertemukan kalau mereka sama-sama beriman kami pertemukan jadi kalau satu di neraka satu di surga bisa saja tidak menutup kemungkinan kalau yang di surga ini soleh dan Allah izinkan kasih syafaat bisa saja yang tadinya harus masuk neraka dulu diangkat oleh Allah lalu dipertemukan sesuai dengan ayat ini ya orang yang beriman karena keimanannya diikuti oleh keluarganya dan orang-orang anak-anaknya Maka Allah pertemukan Sebagaimana Allah pertemukan di dunia Allah pertemukan juga di, di akhirat Masya Allah Kemudian dikatakan Wa ma um min amalihim Ya tidak ada sesuatu yang bisa membuat Ya Pertolongan kami itu batal Tidak ada yang membuat uh, Amalan mereka Ya bisa Uh, hilang kalau kami sudah memutuskan sesuatu jadi Allah tidak ada lagi ya Allah dulu dia berdosa ya kalau Allah mau tetapkan ditolong oleh istrinya ditolong oleh anaknya Subhanallah ya maka jangan bikin dosa dan perbanyak amal soleh supaya anda yang bisa menolong ya karena khawatir juga kalau mau ditolong yang mau menolong ini amalannya tidak tidak terlalu kuat untuk menolong orang yang disayang atau dicintainya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah itu kalau ya berkeluarga atur. Nah, sekarang kalau bersaudara. Nah, saya nggak keluarga nih sama secara nasab saya tidak keluarga sama Bang Kipu, ya. Saya tidak keluarga sama Bang Zul, tidak seibu, tidak sebapak, ya. Tapi kita seiman. Namanya tadi keluarga karena landasan. 47 itu ya dan di surah Ali Imran ayat ke-103. Ini ada dua nih ayatnya. Ya, saudara bisa menolong saudaranya. Kita mulai dari yang lebih dulu, surah Ali Imran susunannya. Setelah Al-Baqarah kan Ali Imran. Ya, apa kata Allah ya dalam Ali Imran? Kata Allah saya bacakan ayatnya. Wa bi jami'a Ali Imran ayat 103. Kalau teman-teman ada mushaf boleh dibuka. Ali Imran ayat 103. Kata Allah, "Wa tansimu wa la Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali-tali Allah. Tali Allah itu syariat Allah. "Wa Dan janganlah kalian bercerai-berai. Jangan kalian mau bermusuhan. Ya, "wa la tafarraqu." Nah, lihat ayat selanjutnya, lanjutan ayatnya. Wadzkuruni'mati Allah 'alaikum dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Id kuntum a'da' al fa'alafa baina qulubikum. Ketika dulu kalian bermusuhan Kalian tidak saling mengenal, kalian saling membenci. Lalu kemudian Allah jadikan kalian, ya, saling menyayangi. Kan, banyak orang yang seperti itu dulu. Rasulullah itu dibenci sekali oleh Umar, ya. Tapi ketika Allah sudah takdirkan Umar masuk Islam, dia menjadi orang yang sangat menyayangi Rasulullah setelah Abu Bakar. Subhanallah, siapa yang menjadikan dia berubah dari benci jadi sayang? Allah, teman-teman. Lalu Allah mengatakan Lalu dengan itu Kalian Allah jadikan sebagai saudara Jadi bersaudara nih Saudara apa? Saudara ideologis Apa ideologinya? Islam Seibu? Tidak Sebapak? Tidak Tapi sama-sama muslim sama-sama orang beriman teman-teman maka ketika mereka sama-sama orang beriman maka ini yang bisa membuat mereka saling tolong menolong di mana gimana saat di mana buktinya lihat selanjutnya lanjutan ayatnya aja belum selesai fa ikhwana lalu kalian dengan izin Allah menjadi saudara Kemudian wa kuntum ala Dan ingatkah kalian ketika kalian sudah berada di ujung jurang masuk ke neraka coba lihat nih tuh ayatnya ngeri banget Ingatkah kalian ketika kalian sudah berada di ujung jurang untuk masuk ke neraka Ketika kalian sudah di ujung jurang mau jatuh ke neraka Kata Allah Kami angkat kamu dari jurang itu Kami selamatkan kamu gara-gara pertolongan saudaramu yang seiman Coba dahsyat kan Tiba-tiba ada orang yang mengatakan Ya Allah saya kenal dengan dia ya Allah Selamatkan dia ya Allah Uh, teman tiba-tiba temannya dulu di Arema siapa gitu yang soleh juga langsung bilang ya Allah saya dulu kenal bang Kipu saya dulu kenal bang ini tiba-tiba yang lain kenal uh ke ustadz ini bang Kipu kenal banyak ustadz bang Zul juga kenal banyak ustadz misal ustadz Dasat atau ustadz siapa atau ustadz siapapun tiba-tiba bilang ih ini ini kapten tim PSM ini saya kenal ini bang Zulkifli ya Allah ya ini saudaranya subhanallah kata Allah. Ingatkah kalian, ketika kamu mau sudah mau jatuh ke jurang neraka, Allah selamatkan kamu karena saudara kamu? Apa yang dilakukan saudara kamu ini? Dia minta sama Allah agar kamu tidak jatuh ke neraka karena saudara kamu ini menyayangi kamu di dunia, dan dia tidak tega melihat kamu dibakar di neraka. Maka dia minta, "Bayangkan kalau satu saudara, bayangkan kalau seratus coba." Bang Zul itu followernya di Instagram, ratusan ribu. Kipu ratusan ribu. Kalau semuanya soleh bisa menolong Bang Zul, masya Allah. Ya, kebalikannya juga. Nah, semakin banyak follower, semakin banyak tanggung jawab. Bang Zul harus semakin soleh. Ya, karena nanti banyak followernya yang harus ditolong. Iya. Begitu juga dengan Bang Kipu harus semakin soleh karena banyak follower yang harus ditolong. Nah, begitu juga dengan Ustadz saya harus semakin soleh karena banyak yang harus ditolong. Gitu loh. Nanti persaudaraan kita ini akhirnya bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Bersaudara di dunia, bersama-sama di surga. Itu yang kita inginkan. Jadi tidak hanya pernah satu tim di mana di Arema, di Mitra Kukar, di Persija bukan. Kita mau pernah satu tim di dunia dan nanti di akhirat saling tolong-menolong. Dan ingat, karir kita ini, dunia kita ini terbatas. Hidup kita ini singkat, teman-teman. Maka yang paling penting bagaimana kita saling tolong-menolong tadi atur At ayat ke-21 untuk ayat kita bisa masuk surga sekeluarga. Ali Imran ayat 103 untuk kita bisa masuk surga dengan orang-orang yang kita sayangi, saudara-saudara seiman, ya. Juga ayatnya dalam surah Al-Hijr tadi yang kami katakan. Al-Hijr ayat ke-47, teman-teman. Di Al-Hijr ayat ke-47 Allah mengatakan wa nazana ma fi sudurihim kami cabut di dalam dada mereka apa yang dicabut oleh Allah min gil min gil apa min gil gil itu penyakit hati hasad dan seterusnya dicabut nanti dari semua penyakit hati yang ada dalam hati kita lalu kemudian Allah katakan min gilin ikhwanan ala sururim mutaqabilin Allah mengatakan wa nazana ma fi sudurih min gillin ikhwanan ala sururin mutakabilin kami cabut semua penyakit hatinya ketika di surga tidak ada lagi penyakit hati tidak ada lagi ya rasa dengki rasa hasad ya min ikhwanan ala sururin mutakabilin ya tidak ada lagi penyakit penyakit Mutakabilin saling bertemu mereka di sana. Nah, Subhanallah teman-teman, ya ini yang menjadi dalil ya atau bukti bahwa Insya Allah kalau kita betul-betul ikhlas tulus saling uh, apa namanya saling menyayangi dan kemudian saling tolong-menolong di dunia ya seiman. Insya Allah di akhirat percayalah teman-teman. Ini ayat-ayat yang saya bacakan adalah ayat-ayat yang hak perkataan Allah Tuhan kita. Insya Allah kita harus percaya bahwa di dunia kita bisa bertemu. Mudah-mudahan di akhirat kita saling tolong menolong. Siapapun yang masuk surga, insya Allah ya di antara kita, insya Allah ya bisa saling tolong menolong dan bisa saling tarik menarik ya dan itu berlaku bagi keluarga kita, dan bagi teman-teman dan saudara-saudara kita. Nah ayat banyak sekali teman-teman karena waktu yang sangat singkat. Saya kalau ceramah terus nanti tidak ada waktu untuk lebih dekat dan lebih kenal dengan Bang Zul dan juga Bang Kipu. Iya. Jadi harus banyak-banyak kita ambil ilmu dari mereka nih. Kalau saya kasihkan ceramah habis waktunya. Ah, ini enak kasihkan mereka denger ini. Ah, ini yang disuka oleh Bang Kipu dan dari tadi senyum-senyum. Kata Bang Kipu dalam hati, oh Ustaz ceramah aja terus Ustaz ceramah terus Ustaz. Biar saya nggak usah ditanya-tanya. Ah. Padahal gak bisa. Ya, sudah harus Bang Kipu yang ceramah habis ini. Nah, ini sekarang waktu untuk Bang Kipu nih. Iya. Ada 10 menit. Ya, Saya berikan Bang Kipu cerita. Ya, Bang Kipu selama 10 menit ke depan ini cerita. Bukan cerita, ceramah. Iya. Cerita ceramah. Ada cerita aja, cerita. Bang Kipu cerita. Bang Kipu sebelum menikah. Tablik Akbar, ya boleh Tablik Akbar sekalian, ya masya Allah. Nah, jadi Bang Kipu cerita ya, sekarang Bang Kipu dulu, nanti terakhir Bang Zul karena kapten tuh harus diakhirkan, nggak harus uh, penutupnya itu harus mantep dari kapten langsung, masya Allah. Nah, Bang Kipu cerita bagaimana peran keluarga. Keluarga ini ibunya, bapak. Ya, kemudian kakak, kemudian adik, siapa pun siapapun keluarga om sebelum menikah, setelah menikah istri, anak juga siapapun, pokoknya keluarga Bang Kipu cerita dalam 10 menit bagaimana peran mereka dalam kebahagiaan dan kesuksesan karir seorang Bang Hasim Kipu. Ya. Nah, Bang Kipu silakan 10 menit buat Bang Kipu cerita dan ceramah. Silakan. Ya, Bang Ibu. Ya, mm -hmm. silakan. Wow, tempat. Lima. 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 Halo Bang Kipu uh, Bang Kipu bisa diulang Suaranya putus-putus Bang Kipu Tes suara tes Bang Kipu Halo Belum masih putus-putus Cek lagi tes suara Bang Kipu Assalamualaikum oh, ya. Ini kameranya Balik lagi biar saya lihat di kameranya Oke, okay, bang Kipu. Masih, masih putus-putus bang Kipu. Saya belum bisa menangkap dengan jelas. Coba diulang bang Kipu. Halo. Jaringan kita. Oke. Okay. Tolong jangan ada yang pakai jaringan dulu. Akbar dan lain-lain. Oke. Okay. Assalamualaikum bang Kipu. Bang Kipu, ya. Silakan Bang Kipu, diulang diulang Bang Kipu. Suara. Ya, silakan Bang Kipu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ya sudah jelas. Oke, mantap. Ya, silakan. bagi saya, ini sebelum saya menikah, ya, Ustaz, masih. Ya. saya merasa dua orang tua itu sangat mujarab ya Ustaz ya Masya Allah uh, sebelum saya memutuskan untuk uh, pergi merantau ke Jakarta itu saya bilang ke orang tua bahwa uh, jadi pemain bola saya akan buatkan ibu mau untuk uh, ibu orang tua Masya Allah. saya akan, saya akan uh, daftarkan haji untuk mereka Masya dan, Allah Alhamdulillah uh, perjalanan itu tidak sampai lama sekali gitu kayak bertahun-tahun begitu Ustaz. Tapi iya. Alhamdulillah dalam uh, jangka waktu setahun uh, tadinya yang saya di kampung di sana tidak bukan tidak pernah dikenal uh, dan tidak tahu itu siapa saya. Dan Alhamdulillah di saat setelah Ambon bisa ikut sebuah pertandingan mewakili Persija. Mewakili Masya mewakili. Allah. Dan di saat itulah saya merasa ya uh, Alhamdulillah ada sedikit yang saya bukali dengan sebuah kebanggaan untuk orang tua saya di kampung. Masya Allah. Dan setelah itu Alhamdulillah uh, karir mulai uh, berlahan Nah menjadi uh, Masya Allah. Ya. Jadi waktu itu kita. sudah sempat bangunkan rumah orang tua di di kampung Bang Kipo. Jadi. Ya. Ya Alhamdulillah. Masya uh, Allah. Sekarang, uh, ditinggalin sama orang tua. Allah akbar. Masya Allah. Masya. Uh, dan sudah naik hajikan orang tua juga Bang Kipo. Iya sudah sudah saya daftarkan sudah. 3 tahun 4 tahun ini Ustaz uh, Masha... dan... jadi tinggal menunggu tinggal menunggu keberangkatan ya Bang Kipu ya iya harusnya katanya sih dia harusnya di tahun ini tapi Masya Allah dan itu atas uh, dari dari hasil uh, gaji atau biaya yang kemudian Bang Kipu bayarkan dari uh, hasil main bola ini Bang Kipu ya Alhamdulillah Ustaz Masya Allah merinding ya eh. Masya Allah tabarakallah Allah uh, itu uh, saya menggunakan tiga orang, maksudnya ada uh, kakak satu kakak saya juga untuk temani orang tua saya. Iya. Uh, dan, uh, tapi kemarin uh, uh, bapak sudah duluan pergi, uh, sekarang tinggal nama uh, ibu aja. Ustaz. Masya Allah. Jadi uh, bapak meninggal tahun lalu ya ya Iya sudah dua tahun ini. Ustaz. Oh dua tahun ya. Jadi nanti yang gantikan Insya Allah untuk hajinya. Tante ya, tantenya ya. Tapi kemarin katanya ada apa namanya Ustadz udah dititipkan itu hajinya ke orang gitu Oh baik 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 ya dibadalkan, dibadalkan ya ceritanya. Ya, jadi jadi namanya. betul betul ketika Bang Kipu berniat untuk orang tua, itu ya. semua karirnya jadi mudah ya Bang Kipu ya. Nah, Ustadz, ya saya merasa kayak langsung begitu maksudnya tidak memakan waktu yang cukup lama, tetapi but satu tahun aja, alhamdulillah rezeki itu datang. Dan orang saya datang dengan Betul, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, terus kisah yang lain, bang Kipu dengan orang tua, ada lagi atau dengan keluarga yang membuat uh, bang Kipu merasa bahagia hidup di dunia dan merasa karirnya sukses. Ada lagi cerita yang lain? Ya kalau cerita cer cer yang lain waktu itu uh, bapak pas di saat yang si James kemarin Ustad yeah. uh, ya uh, dari manajemen kan bilang kalau laga final nanti keluarga bisa datang yeah. Iya tanggung tiketnya terus sama ya sudah saya ingin bapak yang datang untuk Masya Allah Iya Iya Terus terus Bang Ibu Iya baik Lanjut Iya itu uh, Rasa Laga final itu Di Nonton Orang tua itu Rasanya Masya Allah. Oh, uh, Allah gitu. Jadi, jadi ada motivasi yang besar sekali ketika ada keluarga yang nonton dan uh, tidak ada keluarga itu berbeda sekali ya bang Kipo ya? Ya, pasti begitu. Oh, masya Allah, tabarakallah. Keluar tong berarti motivasi kami lebih berlimpah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, sebelum terakhir, Bang Kipu, sebelum terakhir, sebelum terakhir, Bang Kipu ada ndak? Halo, Bang Kipu. Ya, putus-putus lagi, Bang Kipu, suaranya. Bang Kipu. Ya, Ustaz. ya, coba dites lagi suaranya, gimana? Ya, Ustaz, Ustaz. Ya, coba uh, Bang Kipu jelas, suara saya jelas ya. Ya Ustaz Alhamdulillah. Nah, Bang Kipu sebelum, baik, se, ya, Bang Kipu sebelum terakhir, sebelum terakhir, Bang Kipu, boleh nggak nanya, Bang Kipu ada ndak amalan-amalan yang berkaitan ya, dengan, Ustaz. ya, halo, ya, gimana sekarang sudah jelas suara saya, Bang Kipu? Bang Kipung. Halo Bang Kipung, suara saya jelas? Ini koneksinya Ya. Waalaikumsalam ya. Baik, Bang Kipung sebelum terakhir, ya. Oh, Bang Kipung, suara saya jelas? Ini koneksinya Ya, ya. Waalaikumsalam Ya baik Bang Kipu sebelum terakhir Ya Ini suaranya sudah jelas Bang Kipu? Sudah Sudah Oke okay. Bang Kipu sebelum terakhir Ada enggak amalan-amalan Yang Bang Kipu biasa rutinkan Ya e, Selama berkarir Ya selama berkarir Mungkin apa amalannya Ya Yang mungkin itu adalah suatu amal soleh Yang mungkin Bang Kipu sering amalkan, dan terjadi perubahan yang luar biasa dalam uh, kehidupan Bang Kipu. Ya, amal soleh apa yang kira-kira biasa Bang Kipu amalkan atau rutinkan? Ya, mungkin bisa dibagi ke kami dan ke teman-teman, supaya mungkin kami bisa jadikan contoh, dan kita bisa ikuti Bang Kipu. Apa yang membuat uh, Bang Kipu merasakan sesuatu yang berbeda ketika sudah melakukan amal soleh itu? Uh, mungkin. Uh... Sebenarnya sering sudah saya amalkan, tapi uh, seperti sholat duha Ustaz. Sholat apa? Sholat duha. Sholat duha ya, sholat duha. Masya Allah, Alhamdulillah. itu kalau saya rasa, kayak rezeki ada aja begitu yang datang. Ustaz. Masya Allah. Jadi, lagi, lagi seperti aduh saya pusing berpikirnya seperti apa ya saya mungkin. Uh, duha dulu begitu Ustaz. Masya Allah. Biar... Agar saja jalan yang begitu Ustaz. Betul. Biasanya berapa rokat sholat duhanya Bang Kipu? Empat saja Ustaz. Masya oh, Allah Dan tahu nggak, Bang Kipu tahu gak Dalilnya itu Kalau sholat duha empat rokat Dari hadis Rasulullah Pernah baca nggak? Oh yang saya tahu Ustaz apa namanya uh dosa kita seperti ini akan dihapuskan seperti itu ya Masya Allah. Itu kayak sedekah ya. Tapi Masya Allah Bang Kipo ini belum tahu secara pasti. Tapi Masya Allah sudah mengamalkan. Saya bantu ya Bang Kipo ya. Bantu sedikit ya. Kalau kalau sholat duha empat rokat itu ada hadisnya. Dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah. Jangan kalian tinggalkan empat rokaat di waktu duha atau di awal waktu siang maka akan kucukupkan semua kebutuhan kalian di akhir waktu. Jadi siapa yang sholat duha empat rakaat di awal waktu, Allah cukupkan semua yang dibutuhkannya di akhir waktu. Dan di akhir waktu sebelum menjelang malam. Jadi mungkin Bang Kipu selalu merasa rezekinya ada-ada terus kalau sudah sholat dua empat rakaat Itu karena hadis itu Bang Kipu. Iya, saya cuma bantu dikit. Iya. Masya Allah. Banyak juga apa-apa Masya Allah Terakhir Bang Kipu terakhir Terakhir setelah menikah Ya ini sebelum kita pindah ke Bang Kapten kita Bang Zul Setelah menikah Bang Kipu Setelah menikah Apakah ada perubahan yang Bang Kipu rasakan Atau sama saja se -se dengan sebelum menikah Alhamdulillah Ustaz Lebih enjoy Ustaz Lebih enjoy Masya Allah <laughs> <laughs> Ya, oh ya, siap lebih enjoy. Ya, betul, coba ini memang. Ya, betul-betul, ya, luar biasa. Baik, Bang Kipu, terima kasih banyak, Bang Kipu. Ya, masya Allah, sukses selalu, Bang Kipu, dunia akhirat. Amin, masya Allah. Jadi, jawaban yang terakhir itu saya enak sekali dengernya, lebih enjoy. Ya. <laughs> Masya Allah Baik. Nah, Bang Zul, nih Bang Zul, khusus Bang Zul nih terakhir. Bang Zul, saya ada pertanyaan Bang Zul. Ya, mungkin nanti Bang Zul masukkan di uh, apa ceramah cera, apa ceramahnya atau nasehatnya atau uh, pesan-pesannya di dalam cerita yang akan Bang Zul ceritakan tentang peran keluarga dalam kebahagiaan dan peran keluarga dalam eh uh, apa namanya kesuksesan karir. Nah, Bang Zul, saya mau uh, bertanya nanti dimasukkan aja di pesan-pesan Bang Zul. Yang saya dengar, yang saya dengar ini dari yang saya dengar ya dari beberapa pemain lah atau uh, yang mengenal pemain ya baik di klub manapun lah yang saya kenal beberapa orang mereka sering cerita ini kan juga hubungannya dengan Bang Zul sebagai pemain salah satu pemain senior lah yang dituakan di nasional bukan hanya di Makassar ya Bang Zul Kifli Syukur ini kan di nasional juga dianggap seorang senior yang Masya Allah ya, ya. junior-juniornya menjadikan panutan nah Bang Zul diantara beratnya ujian jadi pemain bola itu kan kita harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Kadang-kadang kalau kita away kemana, Ya, kita kadang-kadang, apalagi di uh, dalam keadaan sendiri, belum menikah. Ya, punya uang banyak, Bang Zul, ya, dengan karir yang terus menunjang, terus dengan semuanya yang dimiliki. Ya sebagian mungkin ya Bang Zul ya mungkin bisa dititipkan nasihat-nasihatnya sebang itu ya. Jadi mohon mungkin Bang Zul bisa menceritakan bagaimana tips-tipsnya Bang Zul ketika melalui masa-masa muda itu ya untuk kemudian bisa bertahan ya dengan masya Allah uang yang banyak kemudian kita sendiri uang hasil kerja keras sendiri dalam keadaan kita di luar kota tidak ada yang tahu tidak ada yang lihat fitnah perempuan fitnah macam-macam ya uang dan seterusnya itu luar biasa ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya titipkan ke Bang Zul ya. Siapa tahu Bang Zul ada pengalaman dan bisa bercerita nasihat-nasihat kepada para junior yang mungkin saat ini menyaksikan kita punya YouTube, kita punya Zoom dan kita punya Facebook ini. Ya, silakan Bang Zul tentang peran keluarga juga. Silakan Bang Zul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz bahwa sudah menempatkan saya untuk hadir di acara yang menurut saya ini sangat luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, saya langsung saya cakap kalau mengenai yang tadi seperti yang Ustadz tanyakan itu memang uh, masih banyak teman-teman muda kita yang istilahnya bisa dikatakan buta. Betul apa saya bilang kita karena kan, uh, dikarenakan terlalu historia uh, yang mereka terhadap uh, uang yang tadinya mereka belum pernah pegang, bahkan akhirnya mereka bingung ini uang mau dimanakan. Akhirnya, betul. Mereka, cara uh, dunia, saya sebut dunia malang. Berarti, ya, betul dan, betul. Saya di sini pernah mengalami seperti itu. Betul. Tapi, ya, Alhamdulillah, mungkin saya masih bisa ya, sama Allah bahwa setiap hal yang saya lakukan itu baik itu apa yang namanya dunia yang malam alhamdulillah saya selalu disadarkan dari begitu Masya Allah jauh, Masya Allah jauh, jauh, Masya Allah langsung, nah ada ada saja istilahnya ada ada bisikan gitu bilang wah udah cukup Allah jadi, Akbar. akhirnya akhirnya saya stop di situ saya betul lagi, gitu, kan? betul nah, jadi saya memang uh, bukan di lagi jadi hampir setiap klub asal saya menemui pemain-pemain muda saya selalu mengatakan mereka bahwa betul uh, kalian jangan terlena apa yang kalian raih sekarang karena, betul uh, dalam dunia sepak bola itu kita kita tidak seperti pegawai betul yang, yang mempunyai dana pensiun kita ini pemain bola yang uh, uh, tidak melihat usia itu kita uh, kita tua ataupun kita muda tapi betul. pada saat kita cedera iya kita tidak terpengaruh lagi tidak Bet ada yang akan melihat kita Allah jadi, akbar jadi saya bilang muda itu jadi uh, setiap kalian mempunyai uang seberapapun itu usahakan kalian simpan paling tidak kalian bisa membahagiakan kedua orang tua kalian dulu Allah Insya Allah kalau kalian bisa membahagiakan kedua orang tua kalian Insya Allah rezeki itu akan datang dari mana saja betul. Insya, Allah. insya Allah akhirnya Alhamdulillah jadi saya saya kembalikan lagi ke pemain ya ini saya saya cerita begini ke kalian ini karena apa yang saya cerita ini saya pernah alami betul jadi kembali lagi ke diri kalian masing-masing juga yang mengambil keputusan itu kalian. Betul. Saya ini cuma memberikan e, bimbingan, memberikan pandangan untuk kalian jangan sampai Betul. kalian terjerumus seperti koman-koman yang lainnya. Betul, masya Allah. Itu, Betul, jadi, masya Allah. untuk peran keluarga, saya pikir seorang saya dari kelas 5 SD saya sudah jadi anak yatim. Masya Allah setelah uh, bapak meninggal uh, terus terang ujian di situ luar biasa. Allah Kita Dapat kita dapat uh, apalah setelah uh, ibu saya saudara saya istilah, kayak tidak diterima di, di di lingkungan situ akhirnya di kelas lima di pada saat itu ibu saya merantau ke Papua. Ya Allah. saudara saya jadi tinggal saya jadi tinggal saya yang 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 tinggal di Makassar. Jadi ya, ya Allah. Dari situ, bisa dikatakan mental saya sudah sudah inilah sudah sudah terlatih lah istilahnya karena dari usia, dari kelas lima sd saya sudah bisa dikatakan mandiri mandiri ya betul, ya, betul. Ya, dari, situ, dari situ saya selalu berusaha saya. jadi serabutan semua kerjaan saya sudah pernah jadi saya biasa cerita ke muda jadi kalian jangan terlalu bangga bahwa saya apa ya apa yang kota uh, besar saya sudah pernah lakukan. Di Betul. Di sisi, uh, saya lebih, ya, lebih. Jadi dari dari perlakuan orang antar uh, sesuka aku, uh, akhirnya dari itu motivasi muncul lah. Insya dengan niat saya uh, bersungguh-sungguh berlatih, uh, si, saya ingin mau doa saya dijabah, Allah Akbar. Jadi saya juga perhatikan. Tapi lihat saya dulunya. Tapi kalau kamu melihat saya dulunya, mungkin kali. Karena sesuatu yang kita tidak tahu. Halo Bang Zul, ya agak putus-putus Bang Zul. Halo. Bang Zul agak put agak putus, putus jaringan kita kok bisa ya fi nya kenapa ya kram wi fi nya ya 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 silakan Bang Zul lanjut tadi agak terputus sedikit Bang Zul maaf <tipun> ya halo Bang Zul ya silakan Bang Zul dilanjut mau diganti teknisinya <laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. ya, Bang Zul. Silakan. Ya, mohon maaf tadi sinyalnya kayaknya kurang bagus, jadi enggak nggak terlalu jelas di kami, Bang Zul. Ya. Ah, ini lanjut uh, soal keluarga, peran keluarga. Jadi menurut saya uh, setiap manusia itu kan Ustaz punya ya. takaran masing-masing. Betul, betul. Uh, punya takaran rezeki masing-masing. Betul. Alhamdulillah. Begitu saya berpikir dengan menikah mungkin rezeki saya, rezeki saya, saya kan pasti Betul. Bisa dua kali lipat dari apa yang saya dapat sekarang dan alhamdulillah begitu saya menikah, ada saya mulai naik ditambah uh, rezeki uh, apa ditambah anak pertama otomatis kan rezeki anak juga pasti ada Ustaz. Betul, Tapi betul. Tiga kali lipat. Saya betul lagi ada dua Ustaz bertambah empat kali lipat lagi. Stad. Masya Allah. Kepingin bertambah lagi Ustaz. Masya Allah. bagi saya itu keluarga adalah segalanya bahwa dari da, dengan keluarga juga yang terus terang saya Ustaz orangnya emosian Ustaz kalau sudah main ya. Tapi dengan adanya anak istri itu semua bisa terkontrol. Jadi saya melakukan sesuatu yang eh, yang bersifat negatif saya selalu mengingat anak istri. Akhirnya itu itu yang 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 menghalangi saya untuk melakukan hal-hal negatif. Betul. Masya Allah. Betul betul. Subhanallah. Cik, cik, cik. Luar biasa. Masya Allah. Nah, hmm. bang bang, bang, Zul, bang Zul, gimana? Gimana bang Kip gimana? Mau dikasih, mau dikasih 6 kali lipat tujuh. Makanya mau tambah lagi. <laughs> Masya Allah. <laughs> Insyaallah, Allah <laughs> Subhanallah masya Allah. Nah, Bang Bang Zul, halo Bang Zul. Ya, start. Ya, start. Eh, bang Zul, uh, ibu sekarang masih hidup Bang Zul, ibunya. Al Alhamdulillah masih. Start. masih start. Dan di Makassar atau di Papua, Bang Zul? Di Papua, di Papua Ustaz. Nah, uh, apa namanya Bang Zul ini anak keberapa Bang Zul? Anak keempat dari lima bersaudara, anak keempat dari lima bersaudara. Ada ndak Bang Zul? Eh, uh, apa namanya? Eh, uh, support dari ibu ini ketika Bang Zul mau jadi pemain bola yang mungkin ibu, uh, apa doakan atau ibu mungkin support atau justru mungkin ibu yang kurang setuju Bang Zul jadi pemain bola. Atau bagaimana ceritanya nih sehingga Bang Zul oh. bisa jadi pemain bola tadi? Hmm terus terang ustadz uh, selama saya di SSB sampai saya uh, mendapatkan kontrak pertama di di uh, profesional sepak bola yeah. tidak ada yang tahu baik itu orang tua saya ataupun tante saya yang saya tempat tinggal waktu dulu Allah tidak ada yang tahu masya Allah. Jadi, jadi pas saya mendapatkan kontrak memang saya sudah niatkan begitu uh, saya mendapat kontrak Kontrak pertama saya akan berikan semuanya Kepada orang tua saya Allah saya. Akbar uh, itu saya. Jadi mereka kaget Mereka kaget, oh ini uang dari mana inilah hasil kerja keras saya yang tadinya kalian mungkin tidak pandang karena di mata kalian kan sepak bola itu uh, tidak menghasilkan atau pada memang waktu zaman dulu kan sepak bola itu masih dipandang sebelah mata alhamdulillah saya bisa buktikan ke mereka dan lewat lewat sepak bola juga saya bisa mengangkat derajat keluarga saya betul betul jadi waktu kontrak pertama itu gaji pertamanya itu dikirim ke orang tua semua ke ibu ini subhanallah iya di, di, uh, di ibu sama Tante, kan? Allah Akbar masya Allah. Masya Allah, nah, Bang Zul, sekarang ke depan ini, Bang Zul uh, menatap di apa, kira-kira langkah-langkah Bang Zul nih ke depan, kalau misal uh, mau pensiun dari sepak bola. Apa yang jadi rencana Bang Zul di ke depan hari ini? Mungkin banyak pemirsa yang pengen tahu nih, Bang Zul mau ngapain? Mau bisnis kah? Mau bikin uh, apa? Apa namanya? Mau jadi karir pratih kah atau mau apa namanya bikin bisnis gym ya karena saya sering nge-gym juga <laughs> Masya Allah ya atau apa saja ya mungkin mungkin bisa diberikan gambaran biar teman-teman di YouTube di Facebook bisa mendoakan ya Bang Zul dengan ya keluarga dan juga karirnya Insya Allah ya silakan Bang Zul ya Ustaz, sebenarnya ini hal yang paling saya paling sedih untuk katakan ataupun terpikirkan bahwa memang Uh, saya, saya seringkali berdiskusi dengan istri terutama Pak masalah uh, akhir karir saya betul memang sangat berat saya harus uh, kalau kalaupun memang saya harus pensiun itu saya sangat berat sebenarnya karena uh, betul. olahraga ini paling saya sangat cintai betul sangat berat untuk mengambil keputusan akhir karir tapi uh, memang ya roda kehidupan berputar tidak mungkin kita bisa jadi pemain bola terus Makanya, betul betul berdiskusi dengan istri bahwa uh, kita harus uh, punya planning ke depan. Sekarang kan saya sudah sudah tidak, tidak, tidak semudah dulu lagi. Atang Betul. Matis, saya juga tidak akan bermain uh, bola selama lamanya. Betul. Jadi, saya ingin buat planning, Ya salah satunya saya ikut kursus ke pelatihan. Betul. Buat penjaga jaga lagi. Jadi pas saya pensiun saya tidak harus menunggu lama lagi. Jadi saya sudah punya sertifikat. Betul. Sampai itu juga uh, saya sudah uh, mensupport istri untuk usaha-usaha lainnya, terutama seperti uh, jalan baju melalui online, saya selalu mensupport istri. Masya Allah, betul, Subhanallah. Apapun, apapun itu usaha yang istri mau jalani, saya selalu support. Yang penting uh, berkah. Betul, masya Allah, masya Allah. Dan mudah-mudahan ya, ini saya melihat, uh, ya saya melihat ya artinya jiwa-jiwa kepemimpinan Bang Zul mudah-mudahan bisa nanti suatu saat bisa melatih timnas kita insya Allah mudah-mudahan amin. Ya. Da amin. dan nanti asisten pelatihnya Bang Hasim Kipu so, Masya Allah. <laughs> Allah jadi Bang Kipu saya mau tanya nih Bang Kipu menurut Bang Kipu sosok Bang Zul ini gimana Bang Kipu kalau jadi kapten di PSM nih Bang Kipu ya om pasti Uh, kami semua pemain meng, uh, menghormati Bang Zul, Bang Zul pemain senior di, Dan dia memang menjadi pemimpin untuk kami di tim Setelah Masya Allah Masya. Selalu uh, mengarahkan anak-anak muda juga Dan apapun yang terjadi dalam tim Dia yang selalu duluan lah, Tampil di depan Allah Akbar, Masya Allah Ini kalau istilah di PSC Jun Poin lagi kalau begini Ustaz. <laughs> Iya <tuk ke atas> ya, masya Allah, masya Allah, ya, semua, semua Allah, ya. Biar awet ustad, biar kalau nanti pelatih kayak. <tuk ke atas> Makanya ustad, kalau saya insya Allah jadi apa, staf pelatih di PSM, saya pasti akan usulkan penuh, <tuk> ke buka <atas> pinnya <tuk> Masya Allah Betul-betul Tabarakallah ya. Jadi Nah Kalau Bang Zul Ngeliat Bang Kipu ini Sosok yang gimana nih Bang Zul Sebagai junior nih Sebenarnya Kipu ini susah ditebak Ustaz Iya <tuk> ya. ya Karena Kalau saya perhatikan Memang dia kan pendiam Pendiam ya Tapi Tapi super Iya, teman-teman pemain juga semua, pokoknya eh, tapi asik lah orangnya. betul. <laughs> <laughs> ya. jadi dibalik keseraman wajahnya ada kelembutan hatinya. <laughs> iya, jadi, Kipu itu dua suan saat dua dua karakter. Jadi mungkin teman-teman yang menonton YouTube ini atau yang langsung live di via Zoom, jadi kita jangan melihat sosok asin Kipu itu di lapangan. Kalau kita melihat sosok asing Kipu di lapangan, memang betul-betul seperti mau makan orang. saya saya itu, aku itu aku ingat, aku ingat aku. pernah satu video itu dia dia pukul orang, wih bahayanya. Hmm. Kalau tidak begitu, Ustaz uh, striker lawan lewat Ustaz <San> Tapi tadi Ustaz kan bisa lihat sendiri sosok kasinti pun di luar eh, di luar lapangan seperti apa. Betul, betul. <San> Nggak segarang, segarang di lapangan, Iya, eh, iya. kok kayak juga dia sama dia sama Abdurrahman itu kayak mau berkelahi terus, kalau di lapangan sama Abdurrahman. Aduh. Kayak mau, kaya mau gigit orang. Astagfirullah. Asya Allah, masya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Bang Zul, terima kasih Bang Hasim Kipu ya, Subhanallah ya. Teman-teman, ya itu tadi Subhanallah saya, saya mengaku ya, artinya dalam arti ini mengaku kalah dari keduanya. E, bagaimana seorang Bang Zulkifli ya mewakafkan gajinya kontrak pertamanya ke ibu yang langsung diingat teman-teman luar biasa. Dan kemudian bagaimana niat baik Kipu untuk berniat menghajikan orang tua dari tabungannya dan juga membangunkan orang tua rumah di kampung subhanallah ya Bang Zul berniat untuk mengangkat derajat orang tua, mengangkat derajat tantenya, keluarganya ya dengan profesinya. Jadi teman-teman sekalian, ini luar biasa. Dan teman-teman bisa lihat, saya tidak berbohong teman-teman. Kalau teman-teman, ya ini agama mengajarkan. Kalau teman-teman mendahulukan memprioritaskan orang tua maka teman-teman akan jadi orang prioritas Allah semua yang kita kerjakan kalau orang tua dulu yang menjadi target kebaikan itu percaya sama saya semuanya akan mudah dan dari dari arah yang kita tidak pernah bayangkan dan tidak pernah sangka-sangka subhanallah karir yang begitu pesat itu kita tidak pernah bayangkan seorang Zulkifli Syukur, seorang Hasim Kipu bisa terkenal Tapi lihat, 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ketika dia baru lulus di Persija, dia sudah berniat untuk membangun rumah untuk orang tuanya. Jadi teman-teman, kalau Anda mau sukses, tidak ada kesuksesan tanpa membahas Dia muncul kesadaran untuk berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa, dan itu subhanallah, perlu disyukuri karena Anda tidak bisa membayar hidayah. melahirkan ya anaknya Kipu ya. Waktu itu ya kita di 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 rumah sakit situ saya ketemu dengan orang tua. Saya melihat betapa mertuanya saja ini mertua nih iya menyayangi Kipu seperti anak sendiri iya. Saya enggak tahu bagaimana cara kipu menaklukkan orang tuanya. Yang jelas, subhanallah ketika saya ketemu di rumah sakit Bang Zul, itu luar biasa. Ini kipu kayak disayang sekali. Iya, Bahkan bahkan waktu itu dia mau izin ke Jakarta main final dengan ja Persija. Ya, Bang Kipu ya. Kalau kita berbakti sama orang tua kandung kita, Allah nanti ya ini bagi teman-teman yang belum nikah juga penting ini. Kalau anda mau nanti dapat mertua yang baik, perbaiki akhlakmu, hubunganmu dengan orang tuamu. Maka nanti Allah yang pilihkan kamu mertua yang sayangnya seperti orang tua. Allahu Akbar. Ya ini luar biasa teman-teman. Jadi insya Allah bertemu dengan orang yang halal anak istri orang tua coba kalau anda terlalu banyak berkeliaran di luar rumah teman-teman itu na'udzubillah ya apalagi kalau berkeliarannya bukan untuk bekerja bukan untuk mencari nafkah tentunya kita disuruh untuk mencari nafkah dan bekerja tapi kalau kita berkeliaran di luar rumah apalagi di dalam keadaan kondisi banyak fitnah di tengah malam misalkan dan seterusnya itu percaya sama saya tidak akan pernah ada bahagia di sana ya saya pernah didatangi oleh seorang ya supporter sepak bola yang mengatakan saya setiap kali PSM main Ustadz, saya selalu ikut dimanapun PSM main dan setiap kali saya ikut, saya pasti berzina. Dan dimanapun kotanya saya pasti berzina. Tapi saya tidak pernah merasakan kebahagiaan Ustadz. Sedikit pun. Subhanallah. Ini supporter yang sangat fanatik dan punya uang banyak. Dia banyak duit. Kemana PSM main dia nonton dan setiap kali tempat di mana PSM main di situ dia berzina. Astagfirullah. Apa teman-teman yang terjadi? Allah sadarkan dia. Dengan melihat banyaknya pemain PSM yang dia lihat sudah mulai hijrah. Kemudian dia 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 mengatakan bahwa saya tidak pernah tinggalkan sholat Ustadz. Meski saya berzina saya tetap sholat. Tapi ya sholat-sholat begitu aja ustaz. Sholat yang tidak khusyuk, cepat-cepat, buru-buru. Suatu ketika saya merasa jenuh dengan zina saya Ustadz. Apa yang membuat saya bisa sadar, Ustadz? Ketika saya pulang ke rumah, saya lihat wajahnya istri saya yang tidur, dan saya lihat wajahnya anak saya yang tidur, itu bercahaya, Ustadz. Saya langsung menangis. Ketika saya menangis melihat wajah istri dan wajah anak saya, seakan saya mau langsung sholat dan saya menangis dalam sholat saya. Semenjak itu, Ustadz, saya tidak pernah lagi berzina. Allahu Akbar. Keluarga, teman-teman. ya. Jadi kalau mau bahagia, kembali pada keluarga. Dan dia katakan, keesokan harinya, saya peluk anak saya, saya peluk istri saya dan men saya menangis. Sampai istri dan anak saya bingung dan heran, kenapa saya menangis. Ya, saya tidak memberitahu dosa saya, tapi mereka ya merasakan ada hal yang berbeda dari saya. Semenjak itu, Ustadz, saya selalu saya selalu pulang sore. Saya tidak mau lagi bepergian kalau tidak penting, Ustadz. Ya, saya pun nonton PSM di pertandingan-pertandingan penting saja Atau di Makassar saja Ustaz Sisanya saya langsung ajak keluarga Bahkan beberapa kali saya sudah ajak istri dan anak saya nonton langsung di stadion Ustaz Yang jelas ketika saya bahagia dengan istri dan anak saya di keluarga saya Ustaz Saya akhirnya dibuat oleh Allah Membenci dosa-dosa saya Ustaz di masa lalu Allahu Akbar Ya, teman-teman, itu sedikit kisah untuk menutup cerita kita pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan, ya, tadi sharing yang luar biasa dari Bang Zul dan Bang Kipu. Ya, sekali lagi, teman-teman sekalian, ya, mudah-mudahan, ya, tadi kita katakan bahwa kita bisa masuk surga sekeluarga mudah-mudahan saya bisa menarik ya keluarga-keluarga saya bang zul bisa menarik keluarga-keluarga bang zul bang kipu bisa menarik keluarga-keluarga bang kipu untuk kita bisa masuk ke surga allah azza wajal ya dan juga teman-teman selain tadi kita bisa masuk surga sekeluarga kita juga tadi sebagaimana ayat yang saya bacakan dalam ali imron dan surah al hijr kita juga ternyata bisa menarik ya saudara-saudara kita yang Ideologinya sama, yaitu sama-sama Islam, sama-sama beriman. Nah, kalau kita sudah saling mengenal di dunia, saya berdoa pada Allah. Di penghujung acara kali ini, saya berdoa sama Allah, ya Allah. Sebagaimana engkau pertemukan kami ya Allah Sebagaimana atas izinmu Tentu saya mengenal Bang Zulkifli atas izin Allah Saya mengenal Bang Hasim Kipu atas izin Allah Dan begitu juga sebaliknya Saya mengenal teman-teman yang hadir juga atas izin Allah Maka kita berdoa Saya berdoa pada Allah Ya Allah Sebagaimana engkau izinkan kami Berkenalan di dunia ini ya Allah Izinkan kami ya Allah Untuk berkumpul lagi di surgamu ya Allah Ya Allah Sebagaimana engkau izinkan kami Saling tolong menolong di dunia ini, saling berdakwah di dunia ini. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau izinkan kami, Ya Allah, untuk berkumpul kembali di surgamu. Ya Allah, ya Allah, dosa kami banyak. Ya Allah, ya Allah, kesalahan kami banyak. Kami melakukan banyak dosa yang mungkin orang-orang tidak mengetahuinya. Ya Allah, kami melakukan banyak kesalahan yang mungkin orang-orang tidak mengetahuinya. Ya Allah, Engkau maha baik, Engkau menutup dosa-dosa kami. Ya Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau menutup dosa-dosa kami di dunia, Ya Allah. Maka tutuplah aib-aib kami di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Jangan engkau hinakan kami di akhirat karena perbuatan dan kesalahan kami, Ya Allah. Ya Allah, maafkan kami di dunia. Inna ka afun. Engkau maha pemaaf, Ya Allah. Tuhibbul afwa. Engkau mencintai maaf, Ya Allah. Fa'afu'anna. Maafkan kami semua, Ya Allah. Engkau yang mampu dan hanya engkau ya Allah yang bisa mengampuni segala dosa ya Allah. Kami berserah diri kepadamu ya Allah. Dosa kami banyak. Jangan engkau hukum kami atas dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami menjulang tinggi ke langit. Bahkan dosa kami bisa lebih banyak daripada buih di lautan ya Allah. Tapi kami sadar dan kami tahu ya Allah, engkau memiliki ampunan yang lebih luas dari dosa-dosa kami ya Allah. Maka ampuni semua dosa-dosa kami di masa lalu kami ya Allah. Baik yang kami sengaja maupun tidak ya Allah, ya Allah dengan izinMu ya Allah, jadikan kami istri kami, anak-anak kami adalah orang-orang yang dekat denganMu ya Allah, yang selalu mendirikan solat. Jaga anak kami, Ya Allah. Jaga anak Bang Zulkifli syukur, Ya Allah. Jaga anak Bang Hasim Kipu, Ya Allah. Jaga anak-anak semua yang hadir pada pertemuan hari ini, Ya Allah. Jaga keluarga kami, Ya Allah. Jaga keluarga kami dari api neraka, Ya Allah. Jaga keluarga kami dari perbuatan dosa, Ya Allah. Jaga kami, Ya Allah, dari perbuatan maksiat jaga setiap orang-orang yang kami sayangi dari perbuatan dosa dan maksiat ya Allah. Ya Allah, jaga anggota-anggota kami, jaga tim-tim kami ya Allah, jaga seluruh sahabat-sahabat kami, jaga seluruh teman-teman kami dari berbuat dosa ya Allah. Satukan kami di duniamu dalam ketaatan ya Allah dan izinkan kami berkumpul dan berbahagia di dalam surgamu ya Allah. Rabbana, rahma, Rabbana, rahma, Rabbana ya Allah karuniakan kepada kami istri kami ya Allah anak kami ya Allah wadhurriyatina keturunan-keturunan kami ya Allah qurrata penyejuk mata hati kami ya Allah Robbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ya Allah karuniakan kepada kami istri kami anak kami penyejuk mata hati kami di dunia ini ya Allah waj'alna lil muttaqina imama jadikan kami Allah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa izinkan kami untuk masuk ke dalam surgaMu secara bersama, ya Allah. Izinkan kami untuk berkumpul kembali di surga FirdausMu, ya Allah. Izinkan kami untuk menatap wajah Baginda Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan kami untuk melihat wajahMu yang agung lagi mulia, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Izinkan kami, ya Allah, untuk selalu bersama orang-orang yang taat di dunia, bersama orang-orang yang soleh di dunia, dan izinkan kami berkumpul bersama mereka yang taat dan soleh di akhiratMu kelak, ya Allah. Ya Ya Rabbal Alamin Jauhkan kami Keluarga kami dari api neraka Ya Allah Ya Rabbal Alamin Rabbana taqabbal minna Inna ka anta alim Watuba Inna ka tawwabur rahim Ya Allah terima amalan-amalan kami dan ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah. Sungguh engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan sungguh engkau, Ya Allah, maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ya Allah, inilah doa kami, Ya Allah. Sebagaimana engkau memerintahkan kami untuk berdoa. Maka jawablah doa-doa kami ya Allah sebagaimana engkau berjanji akan mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Engkau yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah pada aku maka aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Inilah doa kami ya Allah. Perkenankanlah doa kami ya Allah. Terimalah amalan soleh kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ya Rabbal al alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil Terima kasih sekali lagi kepada semua teman-teman yang sudah hadir ya. Terkhusus Bang Kipu, masyaallah ya Bang Kipu, makasih banyak Bang Kipu, jazakumullah khairan. Masya Allah, makasih atas waktunya Bang Kipu ya Saya mohon maaf ini mengambil hampir dua jam waktunya Bang Kipu ya Bang Zul, makasih Bang Zul ya Masya Allah, mudah-mudahan ya Bang Zul dan Bang Kipu selalu dalam penjagaan Allah Kami nah. tidak bisa terus menerus ya bersama Bang Kipu dan Bang Zul Tapi insya Allah kami doakan selalu Bang Kipu dan Bang Zul Mudah-mudahan selalu dalam penjagaan Allah Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam keimanan Selalu jadi hamba yang taat Dan mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin di rumah tangga kita semuanya Di rumah tangga masing-masing Dan mudah-mudahan tadi bisa mensolehkan diri dan keluarga insya Allah Semoga materi kita yang sederhana hari ini ya Teman-teman yang di Youtube di Facebook kemudian di Zoom, ya, bisa mengambil hikmah yang luar biasa. Saya sendiri banyak mengambil pelajaran karena hikmah itu diambil dari kisah-kisah nyata, teman-teman. Makanya, saya itu biasa ngundang orang-orang untuk ikut bersama saya kajian, untuk ikut bersama saya sharing, ya, termasuk teman-teman supporter. Kemarin ini pemain PSM biasa dengan teman-teman artis, biasa dengan teman-teman pedagang, atau macam-macam. Kenapa, teman-teman? Karena dari kisah-kisah orang-orang itu, kita bisa mengambil hikmah. Makanya kalau anda baca Al-Quran teman-teman sekalian Isi Al-Quran itu Dua pertiganya kisah Kisah orang baik, kisah orang buruk Kisah Nabi orang baik Kisah orang-orang soleh orang baik Tapi Allah juga cerita kisah orang buruk Ada kisah Fir'aun Ada kisah Korun Dan ada kisah Abu Lahab ya Dan ada kisah orang-orang buruk Kenapa? Supaya kita bisa lebih meresapi karena kalau kisah nyata itu akan lebih masuk di dalam hati, makanya Allah itu memberikan pengajarannya tentang ayat-ayatnya, tentang Quran, itu kebanyakannya kisah, supaya kita mengambil hikmah dari kisah karena setiap orang punya kisah dan setiap kisah seseorang bisa jadi pelajaran bagi orang yang lainnya fikum wa khairan. ya mudah-mudahan nanti bang zul ya ada waktu lagi bisa sharing-sharing secara langsung ini bang zul ya insyaallah iya siap, siap, siap. Ya, dan bang kipu juga mudah-mudahan setelah corona kalau ada allah kasih usia panjang mudah-mudahan kita bisa ketemu di kajian-kajian langsung tablik akbar dan bisa mengundang bang kipu dan bang zul Insya Allah. Siap. Siap. <ganti> <kalau> <t�> 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 Insya Allah. Makasih ya. Sekali lagi. Bang Zul. Bang Kipu. Jazakumullah khair. Makasih banyak ya. Masya Allah. Baik teman-teman. Kita tutup dengan. Sama-sama membaca Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadualla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Ya teman-teman Insyaallah Ya nanti lain kali pertanyaannya Ya saya kira semuanya jelas Ya ini kita mengambil kisah saja dulu dari Kedua pemain kita Mudah-mudahan nanti ada waktu Kalau kita bisa bertemu langsung Yang mau bertanya Bisa langsung DM Ya bisa di follow langsung At Zulkifli Ya 03 Syukur Ya atau di add Hasim uh, 15 Kipu. Iya, yeah, itu bisa di follow. Saya hafal Instagramnya loh semuanya. Karena saya follow. Masya <laughs> Allah. Jadi jangan macam-macam Kipu ya postingannya ya. <laughs> Ya, ada ada ustad followernya hati-hati ya selalu dimonitor nih selalu dimonitor bang Zul juga selalu dimonitor jadi kalau ngejim hati-hati bang Zul auratnya ya, dijaga ya, karena ustad ya, selalu ya. memantau masya ya, <laughs> Allah ya kipu jangan nakal-nakal ya kipu ya ada ustad selalu memantau ini nggak ada istri nih hati-hati bang bang kipu nih ya Ustadz, <laughs> sudah sudah di Makassar istrinya ada Ustadz. Ada. Oh alhamdulillah aman berarti aman. Kalau sudah ada istri aman. Alhamdulillah. <laughs> Allah. Baik ya teman-teman kita tutup dengan uh, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah maka dengan iman ilmu kita bisa dimuliakan oleh Allah. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat mudah masuk surga ilmu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu sahalallahu lahu Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke dalam surga. Yang menuntut ilmu keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, bermajlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allah jadikan titik ketakwaan, puncak ketakwaan itu ada pada orang yang berilmu dilihat ilmu kita sebagai kadar ketakwaan kita kalau anda mau tahu seberapa besar ketakwaan anda lihat seberapa banyak semangat anda untuk menuntut ilmu Allah makanya Allah mengatakan sungguh orang yang paling bertakwa paling takut pada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu